pasarsedekah.com. Hari ini kita aksi di tempat pembuangan akhir di Semarang. Hari ini menu kita sesuaikan karena kita belanja di pasar. Hari ini jujur kita merasa kesulitan. Kita bikin ayam balado, kemudian mie goreng, sayurnya tumis kacang beserta tempe goreng dan sambal. Perkenalkan, nama saya WG. Kita di food truck biasa dipanggil Chef WG. Mengenai job desk saya bertanggung jawab atas semua proses pembuatan makanan dari persiapan sampai jadi untuk aksi food truck di seluruh Indonesia. Kita tadi pagi start mulai dari malam, kita belanja ke pasar mulai jam 2:30 ditemani oleh tim relawan tangguh Semarang. Kemudian kita langsung melakukan aksi jam 3 pagi sudah mulai siap masak. Dan alhamdulillah jam 6 sudah ready semuanya. Kita semua sekarang proses packaging. Harapan saya terhadap saudara sebangsa untuk semakin dermawan, inilah bukti kami sudah membuatkan makanan untuk saudara-saudara kita keliling Indonesia. Kemudian untuk teman-teman relawan semuanya, tetap semangat, kita berjuang untuk kemanusiaan. Lalu untuk pekerjaan sehari-harinya di sini apa ya? Ya mulung, ya, karena kan kita juga butuh kan kebutuhan untuk anak sekolah, untuk makan, apa segala macam. Cari nafkah lah gitu. Terus itu kira-kira dalam sehari penghasilannya berapa kan? Kalau penghasilan kita enggak bisa mastiin ya mbak, tergantung badan. Kadang kan kalau seragam ya dapat banyak, kesat dapat sedikit gitu. Pendapatannya sebelum pandemi ada perbedaan nggak ibu sama pandemi? Ya ada sih, agak berkurang dikit setelah pandemi ini. Lalu untuk kami tahu juga perasaan ini bagaimana setelah? Ya kita syukur alhamdulillah masih ada yang peduli lah sama kita gitu.